I'd like to welcome you all to the museum. I think for a lot of you, this is probably the first time that you've been here. I know that some of you guys have been to the museum before, but this will be the first time that you will have seen the museum with art on the walls. And before I introduce Agung and Charles, I just wanted to express my gratitude to both the artists and also to the families of artists who have really helped us to do some of the research for this exhibition. And also, I was just saying to Agung, it's really important for us to acknowledge the roles that those families have played within the broader process of making exhibitions. What we did basically was work with the collection of the museum. So that's Packard's personal collection, which is now coming into the museum, which is around 800 works. And we chose around 10%, I think it's about 90 works in the exhibition. And the reason we chose it is it's not only like the best of or an idea of what quality is, but more to try and tell a story relating Indonesian history and art together, and then trying to combine Indonesian history and art with international events and international art. So to try and put them on the same level, in a sense, and not to separate these as often done, or say that one is always being led by the other, because this isn't true. Ada semacam kronologi gitu, cerita yang kami susun, kemudian juga artefak-artefak, katalog, foto, dan periodisasi yang kami susun berdasarkan perkembangan pameran gitu. Dan ini untuk mengumpulkan sebuah materi ini kami sangat dibantu oleh IVAA, Indonesian Visual Art Archive, dan juga para seniman sendiri yang terlibat dalam pameran-pameran tersebut, dan kemudian lembaga seperti Dewan Kesenian Jakarta yang juga banyak memberikan pinjaman material. Jadi ini ada empat vitrin yang sebetulnya mewakili empat periodisasi. Dari mulai pralembaga sebelum ada Batavia Kunskring, kemudian ada Batavia Kunskring tahun 1914, kemudian ada Kemin Bunka Sidosho 1942, kemudian ada masa revolusi dan dekolonisasi. Ini kebetulan periode yang artefaknya sukar sekali ditemukan, karena masa itu tentu saja banyak perang dan lain-lain yang kemudian mempersulit pendokumentasian. Kemudian ada periode yang saya sebut sebagai antagonisme ideologis, ini 51 sampai 66. Yang tadi saya sebut pameran 55 yang diinisiasi oleh Pak Sujoyono, kami mendapatkan salah satu dokumentasinya yang cukup langka. Voltaire Spisi, you all know how important role he played in making the myth of Bali, really, the myth of the island, the myth of the people. But you can see here that it's not really a realist painting. Yeah, it's his fantasy of what Bali should look like. And of course, he made this big presentation, this big sort of festival for the Governor General in the 1920s when he came from Java, and he made up all the costumes and all the traditions and all the ceremonies, and then he called it Balinese. But in a way, it's Spies, it's not Balinese in a certain way. Yeah, he made it himself. Ya. Pemilihan kami ini juga figur-figur yang sangat aktif di sanggar ya. Jadi sanggar ini kami anggap model komunitas atau asosiasi seniman yang sangat khas Indonesia gitu. Jadi beda dengan artis studio dalam pengertian barat, saya kira sanggar ini banyak terpengaruh oleh konsep pendidikannya mungkin Ki Hajar Dewantoro gitu ya, karena ada seperti nyantrik gitu, ada guru yang harus diikuti gitu ya. Karya ini dibuat tahun 64. Saya masih mahasiswa. Kami tinggal di satu kampung di mana ada beberapa rumah. Kemudian sebagian besar menjadi seniman, ya, seperti Pak Kabu, Pak Suryadi, Harinto Subakto, Sananto Yuliman, kritik kita tinggal di daerah itu. Pada masa itu yang membeli lukisan itu sangat terbatas. Saya masih ingat lukisan ini dibeli oleh Josias Leo, yaitu Charles Raver dari Brazil, pemerintah Brazil. Dia international collector. Di rumahnya di Paseban banyak sekali lukisan-lukisan internasional,
ada Picasso, ada Braque, macam-macam. Nah, itu untuk pertama kali tahun 62 orang Indonesia, pelajar-pelajar kesenian itu bisa melihat original work dari international art kita di rumah dia. Dan dia mulai membeli, datang ke Bandung, terutama ke Bandung. Pada masa itulah lukisan saya ini dibeli. Kalau saya nggak salah harganya barangkali sekitar $40 atau $50. But by having $40 or $50, kita bisa hidup 3 bulan. Sebagai mahasiswa. $40 was a lot of money. Living for students. Sangat menarik caranya datang. José Leon seorang planter kopi besar di Brazil, international collector. Tapi kalau datang ke rumah saya, duduk di lantai, saya serve dengan kopi jagung. Saya bilang, this is corn coffee. Okay. Dia minum. Kemudian kita mengeluarkan lukisan-lukisan kita, Pak Kabul juga. Kemudian dia pilih. Terus asistennya seorang, kemudian menjadi kolektor penting. Alex, Papa Dimitri. Dia tanya, itu berapa harganya? Kita sebutkan harganya. Okay. Nanti Alex buka tasnya, ngambil uang cash langsung. Terus lukisan di bawah. Itu ketika saya masih muda. Ganteng seperti sekarang. That's a story. Ya, terima kasih Pak Virus. Kita lihat di sini setelah 66 memang ini kalau dari segi presentasi memang arsipnya lebih banyak ya, karena setelah 66 itu memang kegiatan-kegiatan pameran itu menjadi lebih marak dan lebih formal, terutama formal karena ada pendirian lembaga yang sangat penting sampai sekarang masih penting, yaitu Dewan Kesenian Jakarta dan keberadaan Taman Ismail Marzuki yang kemudian memberikan banyak sekali kesempatan pada seniman-seniman dan juga membuat pameran-pameran reguler. Selain tim, sebetulnya pada saat itu juga ada Balai Budaya. Oh iya. Di mana pameran 11 Seniman Bandung, Pak ya? Di Balai Budaya. Itu juga sangat aktif. Jadi di Jakarta saya kira dua lembaga itu yang sangat aktif menyelenggarakan pameran sepanjang 1970-an sampai 1980-an. Ini ada kaitan yang menarik sebetulnya dengan karya dari salon di depan yang judulnya Japanese Mail Station, semacam kantor pos di Jawa gitu. Itu sebetulnya menggambarkan yang terjadi pada abad 19 dengan jalan raya pos. Jadi yang digambarkan di situ adalah pemandangan sebuah hutan, kemudian ada jalan yang ada orang-orang sedang naik kuda. Itu adalah para pengantar surat yang biasanya mereka tiap 20 km di jalan raya pos ini berhenti memberi makan kuda dan kadang-kadang berganti dengan penunggang kuda yang lain untuk mengantarkan pos dari satu kota ke kota lain. Kenapa ada kaitannya dengan karya ini? Karena jalan raya pos itu barangkali penemuan yang sangat penting, karena jalan raya pos itu selain memungkinkan sirkulasi informasi dan juga sirkulasi orang gitu ya, itu juga sirkulasi ekonomi sebenarnya, untuk perdagangan, pertukaran informasi dan pertukaran sumber daya manusia menjadi sangat penting. Nah, di sini kita lihat kalau Raden Saleh menggambarkan itu pada abad ke-19, ini adalah karya yang menggambarkan situasi kita sekarang. Di mana Yuki Norianagi, seniman yang membuat ini, menampilkan 10 bendera ASEAN dengan 3 bendera Cina, Jepang, dan Korea. Dan ini ASEAN Plus 3 ini memang satu kesepakatan kerjasama yang formal sebetulnya, yang mengatur berbagai regulasi ekonomi, politik, dan mungkin juga kebudayaan antara ASEAN dengan ketiga negara besar di Asia ini. Nah, kita tahu bahwa Asia Tenggara ini untuk Jepang misalnya sejak 80-an itu menjadi semacam pasar ya. Produk-produk elektronik, mobil itu kita dari Jepang, produk kebudayaan populer seperti
film-film kartun sudah mulai sejak 80-an. Dan kita tahu sekarang Korea juga sudah mulai masuk dengan K-pop misalnya, dengan produk-produk Samsung yang mungkin Bapak Ibu sekalian pegang sekarang. Dan juga kita tahu Cina ini adalah raksasa di Asia yang juga sangat melihat ke ASEAN, negara-negara ASEAN. Dan saya pernah dengar mereka sedang punya ambisi besar untuk menghubungkan benua apa bagian Cina di benua Asia itu ke Thailand, ke Asia Tenggara melalui Thailand. Dan kemudian dan itu yang akan memungkinkan berbagai pertukaran ekonomi, politik, dan kebudayaan. Ya, kurang lebih ini sebagai penanda yang sebetulnya menggambarkan bagaimana pada masa prakemerdekaan dan juga globalisasi ternyata masih ada persoalan-persoalan politik, ekonomi, dan budaya yang banyak pengaruhnya pada kehidupan kita. Gitu.